Sebenarnya teh, aku suka sama kamu, Ca. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ih, beneran. Aku mau deh. 1, 2, 3, 4. Kira-kira tuh mabushi anata ni kokoro upawarete shimaiso. Buku udah, alat tulis udah. Apalagi ya, wah gak sabar banget. Hari ini teh kan hari pertama sekolah. Aku gak sabar ketemu teman-teman baruku. Kalau gitu kita langsung berangkat aja yuk guys. Let's go. Nah marki gas, mari kita gasken. Ini kemana ya? Oke sini sekolah. Oke sampai jumpa di sekolah ya guys. Nah ternyata ini dia sekolah yang ada di Brookhaven. Wah mewah pisan ya guys. Nah, udah kita langsung masuk aja biar kita nggak kesiangan. Let's go. Hey hey hey, berhenti kamu. Enak aja main lewat. Eleh, aya naon atuh ieu teh? Ada apa atuh? Ada apa? Kamu murid baru di sini ya? Iya, aku teh murid baru. Emangnya kamu teh siapa? Lo. Kamu nggak tahu ya? Aku adalah preman paling kuat di sekolah ini. Waduh, preman-preman. Emangnya teh di sekolah ini ada preman, ha? Bukannya semuanya murid ya? Iya, memang semuanya murid. Tapi untuk aku adalah penguasa di sini. Kamu kalau mau lewat sini bayar 5.000. Aduh, aku teh lagi gak punya uang. Ini aja lagi hemat-hemat. 5.000 tuh buat 1 tahun. Kamu kalau nggak mau kukapak kamu ya mau? Aduh jangan dong jangan, damailah. Iya kalau mau damai itu 5.000. Ya gimana atuh udah nggak ada, aku teh nggak punya uang. Bo. Es krimnya belum bayar itu di kantin, gimana sih kamu? Ya ini aku lagi cari duitnya. Mana ada cari duit bawa-bawa kapak di sekolah, cari duit ya itu kamu. Periksa ke loker-loker orang tuh lo, mana tahu kamu nemu duit. Itu kan maling, gak boleh ya. Emang kamu sekarang lagi ngapain? Malak orang. Ya sama itu gak boleh juga, ih. Kenapa kalian teh malah ribut-ribut? Ini teh siapa lagi datang-datang lagi, ah kembar ya kalian. Ini adek aku nih, si Caca. Oh Caca, halo Caca, salam kenal ya. Aku teh namanya Zan. Oh halo teh, salam kenal, aku Caca. Hei, namanya itu bukan teh ya. Terus siapa? Toh. Oh toh, oke toh, salam kenal ya, namaku Caca. Toh teh saha atuh, aku teh Zan, Zan. Zan, aduh, tah toh. Oh, namanya tuh Zan, Bo, bukannya teh. Oh, mungkin dia maksudnya juragan teh kali, Bo. Betul. Juragan teh, pala bapak kalian lah juragan teh. Udah lah, pusing ngobrol sama kalian. Mending aku teh masuk kelas aja. Bye-bye. Gara-gara kamu, Cak, aku gak jadi malak. Malah dia udah masuk kelas. Ah ya udahlah, pokoknya itu utang es krim di kantin kamu yang bayar. Bye. Punya adik kok beban amat. Mendingan ku ganti juga tuh anak. Aduh, baru juga masuk sekolah udah ketemu 2 orang aneh. Tapi BTW si Caca cakep juga ya guys. Gelis pisan uy. Boleh lah itu jadi inceran. Asik. Nanti siang istirahat aku ajak makan deh bareng. Siapa tahu kita bisa deket ya kan. Lumayan. Nyem. Ha enak juga pizzaku. By the way, ini si Bo makanannya kok gak dimakan ya? Aku makan juga, Wah, kebetulan pisan, uy. Itu si Caca teh lagi makan sendirian. Gimana kalau aku samperin? Udahlah, kita langsung samperin aja. Halo Caca, sendirian aja nih. Oh, halo teh. Iya nih aku sendirian. Kamu namanya Teh kan? Apa Toh ya tadi ya? Aduh, kamu Teh belum inget juga nama aku Teh, Zan, Zan. Kok masih aja tah toh Teh. Oh iya, Zan. Iya nih aku lagi makan sendirian, gak tahu abangku hilang kemana. Ah ya udahlah, abangmu itu gak usah dipikirin. Boleh gak aku makan bareng kamu di sini? Oh ya boleh, apalagi kalau kamu jajanin aku juga boleh banget. Aduh, kalau soal jajanin mah... gimana ya aku teh gak punya uang. Tadi aja abangmu malah aku gak punya duit.
Tapi gak apa-apalah, demi kamu mah aku rela abisin duit. Oh, cocuit. Yaudah. Kalau gitu aku pesen pizza 5 slice ya. Apel, soda, sama Coca-Colanya 2 ya. Tolong bilang ke kafetaria. Ujuh buset, kamu teh cakep-cakep makanya banyak juga ya. Bisa-bisa uang 2 tahun aku habis cuman buat bayarin kamu makan doang 1 hari. Mau enggak? Kalau enggak mau ya udah makan sendiri aja, orang aku enggak maksa kok. Atuh jangan gitu, jangan itu, ya udah deh. Buat kamu mah boleh. Nah, ya udah pesenin kalau gitu. apa-apaan ini? Lo. Ada apa ini? Loh, Caca, kok kamu makan? Ya ngana pikir, ini kan kantin ya, makan lah. Masa aku di kantin cebok gimana sih? Iya, tapi kamu uang dari mana tuh? Oh, ini aku dijajanin sama si Jan ini. Tadi dia bilang aku boleh ngambil apa aja yang aku mau. Iya kan? Wah, aku juga mau dong dijajanin. Aduh, apa sih Bo, kamu ikut-ikutan. Ini teh uang aku cuman buat si Caca. Kamu mah udah bayar sendiri aja. Yah, kalau cuma untuk si Caca doang, besok-besok Caca nggak boleh deket-deket sama kamu lagi. Aduh, jangan gitu atuh. Ya udah, kamu juga pesen deh sana-sana. Nah, ini aku udah pesen ayam nih, sama taco juga dengan steak. Nah, udah cukup nih. Ele, banyak pisan ini mereka berdua makan. Yah, kalau kayak gini mah aku teh nggak akan makan seharian. Tapi nggak apa-apalah, buat si Caca mah apa aja aku lakuin. Aduh, kenyang. Hihi, Jan, makasih ya, perutku kenyang banget. Sering-sering aja traktir aku kayak gini, iya nggak Bo? Ya udah deh, aku duluan ya. Kayaknya aku udah ada kelas deh. Bye-bye. Bye-bye, Aizan. Aduh, ini mah kalau tiap hari kayak gini aku tekor, guys. Tapi ya gak apa-apalah, namanya perjuangan hidup ya kan. Nanti pulang sekolah, aku coba ajak si Caca pulang bareng deh. Siapa tahu dia mau. Nah, udah pulang sekolah nih. Saatnya aku cari si Caca lah, aku ajak pulang bareng. Let's go, gasken. Kira-kira dia di mana ya? Wah, ternyata dia teh udah ada di luar. Ya udah, kalau kayak gitu mah kita samperin aja ya. Let's go. Halo Ca, kamu teh lagi ngapain di sini? Oh, ini aku lagi nunggu abangku ini mesen Gojek. Udah belum, Bo? Lagi di jalan tuh. Aduh, udah gak usah pesen. Kamu teh pulang bareng aku aja, mau gak, Ca? Oh, tergantung. Kamu naik yang bannya 2 apa 4? Kayaknya sih gak ada bannya ya. Gak tahu juga. Hah? Gak ada bannya? Naik apa tuh? Ya, jalan kaki aja kan deket. Ili, jalan kaki rumahku tuh jauh ya. Makanya aku sama Bu aja pesen Gojek, malah disuruh jalan kaki. Ya udah kalau gitu mah pinjem motor aja, aku anterin deh kamu pulang. Oh ya udah, kalau mau pinjem motor silahkan. Boleh, nanti aku tunggu sini. Enak aja pinjem motor, nanti aku gimana? Ya ilah, kan udah pesen Gojek. Manja banget sih, orang tinggal naik Gojek pulang aja, ribet deh. Oh iya ya, boleh. Kalau gitu nanti aku tungguin Gojekku aja lah sama temanku satu ini. Nah, gitu dong. Ya udah Ca, kamu tunggu di sini, aku bawa motor dulu ya. Oke. Nah Ca, nih aku udah ada motor. Ayo naik, aku anterin kamu pulang. Ih, asik. Ya udah ya Bo, aku pulang duluan. Bye. Oke, hati-hati di jalan. Gas kencak. BTW, rumah kamu teh di mana, Ca? Oh, itu di depan tuh, langsung naik aja itu tanjakan, nanti adanya di sebelah kiri yang warna hitam. Oh, nah, ini. Aduh, dekat juga, kukira jauh. Ah, kalau kayak gini mah sebentar doang dong. Loh, ini tuh jauh ya, aku kalau jalan kaki nanti aku kurus. Aduh, ya udah deh kalau gitu kamu teh istirahat ya Ca, sampai jumpa besok di sekolah. Bye. Nah, hari kedua sekolah, semangat bener pengen ketemu si Caca. Nah, kebetulan pisan si Caca udah ada di situ.
Let's go, kita samperin. Halo Caca, kamu teh lagi ngapain di sini? Oh, ini loh, aku tuh lagi ngecek buat besok mata pelajarannya apa sih? Kayaknya ada PR yang belum aku kerjain deh. Oh, PR doang. Aduh, itu mah gampang. Nanti kamu teh salin aja punya aku. Beneran? Wah, kalau gitu mah ya udah aku gak usah khawatir. Iya dong, beneran. Apa sih yang enggak buat Caca? Waduh, kamu baik banget sih. Coba abangku kayak kamu, pasti hidupku makmur. Itu kan gimana ya aku ngomongnya? Sebenarnya teh aku suka sama kamu, Ca. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ih, beneran? Aduh, gimana ya? Tapi kan aku masih kecil. Pacaran tuh kayak gimana sih? Tapi kalau pacaran itu artinya aku boleh nyalin PR sama makanku gratis tiap siang, aku mau deh. Wah, seriusan kamu teh mau jadi pacar aku? Asik, akhirnya aku teh punya pacar juga. Asik, akhirnya aku makan gratis dan gak usah ngerjain PR lagi. Ada apa ini? Ih, ini loh Bo, aku mulai sekarang jadi pacarnya si Zan. Jadinya kamu gak usah mikir makan siangku sama gak usah ngajarin aku bikin PR lagi. Wah, pacaran sih boleh. Tapi kamu juga harus kasih aku sesuatu, Zan. Aduh, ini lagi. Emangnya teh, kamu mau apaan, Bo? Aku mau es krim Mixue. Oh, cuman Mixue. Gampang kalau itu mah. Ya udah, kalian teh ikut aku aja. Sekarang kita gasken. Let's go. Aduh. Ini Mixue yang di sini ya. Kalau cuma yang kayak gini sih aku nggak mau. Oh, tenang aja, Bo. Di sini tuh lagi ada yang spesial loh. Apaan tuh? Kan berhubung beberapa hari lalu itu Valentine, jadi di Mixu ini ada event Valentine-nya loh. Wah, boleh tuh. Ayo kita lihat. Nah, yang pertama kita harus menuju portal Valentine ini, Bo. Let's go. Let's go. Bentar. Ini ngomong-ngomong kan aku gak bisa main tower ya. Nah, karena kamu pacarku, jadi kamu yang harus ngambilin itu buat aku gimana? Aduh, itu sih mending kamu ikut aja deh. Kamu kan biar jadi support system aku. Ya udah deh. Ya udah, ayo kita let's go. Let's go. Neng. Wah, ini naik ke atas ini ya? Naik. Ini towernya kayaknya sih cukup panjang. Aduh. Oh. Ini tower cinta-cinta. Iya, spesial merayakan hari jadian aku dengan Caca. Oke. Aduh, tahu suruh main tower gini mah tadi enggak ku terima, Bu. Lah, kamu pura-pura aja. Lah, aku kira cuman bisa makan gratis sama enggak ngerjain PR lagi loh. Wah, kayaknya sih kita ditipu sama dia, Cak. Waduh. Nah, ayo, Bo. Ayo, Cak. Langsung naik aja. Gasken. Oh, gampang kok. Ampun dah. Ayo, kamu. Aduh, Caca malah jatuh. Udah, terus aja. Ya udah, ayo gasken. Nanti dia diam-diam nyusul udah sampai duluan itu. Waduh, bisa gitu ya. Semangat, Cak. Oh, bisa. Dia punya kekuatan itu. Kekuatan ninja. Nah, Bo, di depan sana kan ada portal tuh. Nah, ada sesuatu yang spesial buat kamu. Oke, let's go. Kita kesana saja sekarang. Soalnya si Caca katanya sih nungguin di bawah. Aduh, si Caca ini emang apa ya? Kayaknya dia keberatan badan deh makan mulu. Enggak, emang dia begitu, cupu. Aduh, cupu, aduh. Oke, kita langsung aja lah ke sini. Menarik lope-lope. Nah, itu dia portalnya, Bo. Let's go, guys. Mana tuh? Ini. Oh, ada portal. Oke, kita masuk. Gasken. Nah, Bo, kamu lihat tuh di depan sana ada cewek kan? Iya. Nah, kita tinggal kasihin surat ini aja, nanti kita dapat mob spesial Valentine loh. Oke, langsung saja. Ayo, let's go, gasken. Permisi, Mbak, ini suratnya. Punten paket. Nah, Bo, setelah ngasih surat ke dia, kita dapat mob nih. Pencet mob. Nah, di sini ada mob namanya Bubul.
Wah, ini sih spesial Valentine banget, Bo. Coba kamu lihat tuh. Wah, keren sekali. Ini berbentuk hati. Betul, ini melambangkan cintaku pada Caca. Eleh, masih kecil aja cinta-cintaan. Memangnya gue setuju. Oh, udah setuju dong. Kan udah dikasih ini, Mixue spesial Valentine. Ah, itu mah kamu sendiri yang dapat. Aku nggak dapat. Lah, parah sekali loh dia tidak memenuhi janjinya, guys. Aduh, memang ya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video aku kali ini bareng Bo dan Caca. Semoga kalian teh terhibur ya guys. Sampai jumpa di konten-kontenku selanjutnya guys. Hatur thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kira-kira